Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam subuh, selamat pagi. Hari Isnin ni. Sekarang di Laos ini sama lebih kurang sama waktu GMT dia lah. Mungkin dia plus minus berapa minit. Jadi sekarang suhunya adalah 14 darjah Celsius. Dan Apek sekarang berada di Laksau lebih kurang 350 km daripada Vientiane, menghala timur ke sempadan Vietnam. Jadi sempadan Vietnam sekarang tinggal 36 km. Suasana saya bertolak daripada Vientiane pada hari Rabu kalau tak silap saya. Saya rehat sehari pada Khamis dan Jumaat. Saya sambung tak berhenti Jumaat, Sabtu, Ahad semalam merangkumi 350 lebih kilometer, memanjat banjaran. Kalau tak silap saya tiga kali. Memanjat bermakna dia macam naiklah, kita naik Cameron itu, dia naik dan kena sering berhenti kerana terlalu penat. Tercungap lah masa naik dan kena menolak, kena berjalan kaki kerana kita ada dua otot ni. Saya nak tunjuk lah dua otot ni. Bila naik basikal kita guna ni peha ni untuk lebih menolak dan menaik. Kerana bila ke kayu, kita ganti dengan belakang, kaki belakang kita, kerana berjalan itu lebih guna otot belakang, ya. Jadi kena selang-seli dan berehat banyak. Tetapi angin terlalu kuat, angin amat kuat. Tak tahu kenapa dan tak dijangka. Dan suhu pula terlalu sejuk, tak dijangka. Dia belasan, 16, 17, ya. Cameron lagi sejuk Cameron. Dan tengah menaik, mendaki. Jalan-jalan yang tak diketahui sebelum tu, ada yang rosak. Tapi Mujo yang banjaran ni mereka maintain elok lah. Jadi terpaksa turun, terpaksa ambil berjam-jam. Bila turun tu pula tak payah kayuh lah. Tapi kena break kerana kalau tidak terpelanting. Dan dia ambil masa sekejap je bila turun. Dan dia boleh mencapai 45 km sejam. Amat membahaya bagi basikal saya ni, ya. Saya tunjuk basikal saya dan saya tunjuk kaitan di sekeliling bilik saya ni. Ni saya dah tukar ke roda lebih kecil, tapi pembekal yang kedai Amoy cantik tu dia cakap tak bagilah, saya terlalu licin nanti jatuh, ya. Jadi ini walaupun ini lama sikit grow, tapi bahaya bila terlalu laju. Dan kalau sejuk lagi bahaya, lagi licin. So kalau dia planting tu habis lah. Mu jangan ada accident lah, ya. Kita menjamin sendiri, ya. So ini bag saya, tiga bag. Ini untuk letak belakang sini. Dan ini bag pula saya sandar atas. Pernah terjatuh sekali. Nasib baik saya berhenti untuk tengok pemandangan. Ada Amoy pula. Dia tak tahu jerit. Seorang traktor yang lalu tu, Amoy tu beritahu, dia sampai kat saya. Dia jerit lah dan bahasa Laos ke apa. Sampai saya perasan bag saya hilang. Saya pergi baliklah 100 meter lebih, Amoy sana tunggu. Dalam tu ada pasport, ada duit reserve, ya. Yeah. Okey, ni semalam makan malam, masih sambung makan pagi sarapan. Nasib baik sini ada internet. Katil ini pula spring lah. Spring boleh rasa dalam badan kita. Okey. Nah, saya tak fahamlah apa maksud dia ni. Apa maksud dia saya tak tahu. Tapi bilik ini 18 rial saja. Ha, ada air panas ke? Tak ada. Dia menyala saja, tapi ini tak menyala. Nanti boleh cuba on lah, tapi mandi air sejuk memang amalan kita. Ini kira baik. Ha. Saudara, ini kira baik. So suasana di luar nampak saya seorang saja penghuni sini. Laksau ni bukan banyak. Tengok punya angin kuat. Ha, cukup lemah air. Sampai sarung. Angin punya kuat. Tengok, boleh nampak tak angin punya kuat? Ha, tengok pokok di sebelah sana tu.
Angin punya kuat sangat. Semalam ni pom 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 dia punya besi-besi semua berpukul-pukul. Kalau kita takutlah ya. Nasib baik ada wifi. So you tengok langit ni cerah, langit ni dia tak ada awan. Kering. Tapi sebelah pantai Vietnam ni nanti mungkin ribut lah, mungkin hujan. Menurut seorang Serbia yang saya bertemu, dia kata Vietnam berjaga hujan. Jadi saya tengah merancang ni 3,800 km bersama Nisajen. Ya, Nisajen bantu, alhamdulillah. Itu saya anjurkan beli satu botol, cuba, kerana dia bantu detox saya. Apek dah sihat. Dia banyak membantu ya. Bila kita, terima kasih saya sepatron. Okey, selalu follow. Terima kasih saudara Effendi. Terima kasih follower-follower banyak yang memberi saya semangat, sokongan moral ini. Saya nak cerita falsafah sikitlah. Falsafah ni mesti mula dengan Tuhan yang kita. Kerana dia yang jadikan kita, kita tak minta dilahirkan. Dan banyak kita rela hidup senang. Saya boleh duduk Kuala Lumpur, Jakarta, Paris, Munich, tempat anak saya, London, tempat kawan, Amerika, Brazil. Tadi WhatsApp video call dengan kawan dari Brazil. Dia nak tunjuk anak dia. Jadi kita boleh hidup senang. Saya pernah hidup senang dengan wang. Bukan ada masalah wang, tapi kepuasan hidup, falsafah hidup. Soalan, apa tujuan hidup kita? Untuk telur, harga telur. Sini telur cukup murah. Siapa nak telur, bolehlah import daripada Laos. Bagi saya AP. Ini kita AP aja. Saya harap Anwar Ibrahim PM10 ni tamatkanlah semua AP. Ya, buatlah cara suk yang pedagang dulu tu. Sesiapa pun bebas berniaga. Gedung-gedung besar kita mesti kawal. Ya. Jadi sini telur banyak, murah. Alah, murah sangat, 2-3-4 ringgit buat omelet. Eh? Aku tip aja, telur halal. Ada orang tanya saya, makanan halal, Allahu Akbar. Ayam, you tak baca macam mana menghalalkan ayam sebenarnya, ya? Allahu Akbar. Tapi tak apalah, biarlah. Saya musafir ni pertama untuk diri sendiri, ya? Tak dijangka, tak disangka. Cuma kebetulan ada SoftMac, kebetulan saya boleh promote Nisajen. Kebetulan saya dah jumpa Profesor Mustafa Ali Muhammad. Saya dah cuba sendiri, memang ada kesan. Dan ramai orang kata ada kesan. Dan kali ini saya uji dengan berbasikal. Ya, 350 km pun dulu, saya masih lagi 4 tahun dulu, lagi muda kan, lagi kuat kan. Nah, bukan akong, dulu belum akong apek, sekarang dah akong. Bila berbasikal tu penatlah. Bila dia penat tu, dia boleh krem malam-malam. Tapi sekarang dah tak ada. Dah tak ada. Mungkin kerana pengalaman. Tapi saya nak kata, tak ada kesan atas, tak ada orang kata apa, usia tu. Walaupun dah 4 tahun lebih, yang dulu saya buat 2,000 km buat pertama kali dalam hidup. Bila akhir 2,000 km tu, memang otot kita dah berpengalaman, dia ada memory cell, dia lebih efficient, dia lebih cekap. Lepas tu maintainlah berbasikal sekali-sekala. Tapi bila yang 2-3 minggu lepas saya mula balik 40 km ke bandar Bangkok, masjid, dan balik 40, dia memang kejang habis. Masa sampai masjid tu tak boleh berdiri, memang krem habis. Balik tu tak boleh sambung, krem habis. Dua ni, 2 hari lepas tu saya terbang ke Vientiane. Dari Vientiane saya gatal. Saya tengok basikal saya macam ni, cantik molek ya, comel lote duduk sana, rasa gatal. Nak pergi, pergi mana? Mari pergi Vietnam lah. Orang kata tak cocok susah kan, tak dot-dot-dot susah, tak vaksin susah. Saya tak boleh cakap terang sangat, ada algoritm sini dia akan block ya. Nanti saya akan upload ke YouTube. YouTube lebih liberal. Jadi tak ada dot-dot-dot. Saya dah pergi Thai, dah pergi Laos, tak ada apa. Sekarang nak pergi masuk Vietnam. Sekejap lagi, dalam masa 3 jam saya akan sampai sempadan. Nanti saya boleh laporkan saya dah masuk Vietnam. Xin chào, cảm ơn. Amoy, kafe sedap. Terus saya akan pergi kafe minum.
Kopi Vietnam. Eh, apa falsafah ni? Balik pada falsafah ni. Jadi, boleh duduk senang. Kerana saya nak beritahu kenapa kita suka pada senang. Bila saya keluar dari Vientiane pergi Nong Cai, murah saja tambang bas. Berapa ringgit saja. Di sini gaji murah sangat, 300 400 ringgit. Saya tanya kat hotel, tanya ya, yang kerja urut pun 300 400 ringgit. Saya kata, "Eh, biar betul. Jangan mereka harapkan tip lah." Ya. Jadi tak kira driver taksi, limousine yang bawa saya ke dari airport. Saya bayar lah $10 kan. Saya tanya dia lah, "You gaji berapa?" Satu begitu juga RM300-400. Saya kesian lah. Jadi kita ni tiga, saya kata Malaysia tiga kali ganda. Amai-amai, amai-amai ambil pasport, mari ikut apat. Ikut apa? Sini 3-4-5, 5 kali ganda. Kita 1,500, betul tak? Eh? Sana 300. Maksudnya kita 5 kali ganda lah gaji kita. Lagi satu. Jadi bila saya sampai Nong Cai tu, saya masuk shopping mall lah. Nong Cai ada satu central mall. Macam kita pergi Wan Utama, kita pergi mana? Mid Valley, kita pergi mana? Mana lagi ah mall lah? Tesco, Ion, ya. Sikit-sikit pergi ya, KFC drive-thru. Kita nak mewah kita ni. Akhir zaman apa? Awal zaman, tak ada akhir zaman. Awal zaman. Jadi bila saya masuk dalam mall tu, saya terus rasa selesa. Ada ATM, ada smoothie, ada kopi, boleh pakai credit card. Memang dia ada tarikan. Itu sebab bila kita bawa diri kita jauh macam ini, keadaan begitu mundur. Ini macam Malaysia 30-40 tahun dulu. Ubah psikologi kita. Badan kita berubah. Sel-sel badan kita boleh ubah. Bila menghadapi lereng bukit punya tinggi, saya pun tak tahu bila boleh habis. Saya tanya ke orang Vietnam sana, Song Neng, satu Song kilometer, satu ke dua kilometer. Semalam tu dia kata Song kilometer, tapi sebenarnya 5 kilometer lagi. Tak apalah, saya ada harapan kan. Tapi saya dah siap sleeping bag, mungkin tidur dalam hutan. Itu sebab tidur sebelah kuil lagi bagus, lagi selamat. Jin-jin. Baik. Jadi bila kita selesa, sel badan kita akan kata, "Alah bang, bang, tak payah pergi mana lah bang, duduk kat sini bang, relax. Saya pernah lalui." Tapi bila kita hadapi susah, sel badan kita, organ kita semua berubah, jiwa kita berubah. Kita boleh menghadapi cabaran hidup. Ada orang kata tak boleh. Ini mind over matter. Bila otak awak kata tak boleh, ingat cakap-cakap, ingat cakap apa ini. Bila otak kamu kata tak boleh, bohong. Bila otak kamu kata saya tak boleh lakukan, bohong dong. When you say you cannot do it, itu lie, itu bisikan syaitan. Apek boleh. Dulu, 4 tahun dulu, apek pernah putus hati, putus cinta. Itulah hati kuat. Yalah, nak lari jauh. Saya nak lari jauh. Ah, ni Amu jawab. "But it is windy. I think not good for bicycle." Amu cakap tak bagus bicycle, kena naik bas. Okay. Masa saya daripada Vietnam, saya nak cross ke Cambodia dalam 30 km. Saya kata saya nak perbaharui visa kerana dah masuk 30 hari, nanti pada balik. Saya kayu-kayu sampai sempadan saya tengok, eh, sedap juga Cambodia ni pasal mundur. Bas dia lori. Saya tengok gadis-gadis kilang naik lori. Saya pun terpegun lah, mereka pun lambai kat kita. Eh, baiknya. Saya pun tengok, saya beli jagung tepi jalan. Faham tak? Dia keadaan yang mundur tetapi menarik. Antik tapi klasik. Jadi, bila saya tengok peta, saya kata, berapa jauh Phnom Penh ni? 300 km. Jauhnya. Nanti saya nak sampai Phnom Penh macam mana patah balik? Naik bas lah kot. Tapi saya kata, kalau saya sampai Siem Reap macam mana? Lagi 300 adalah kekasih kat sana. Siem Reap. Saya pergi sana. "Morning, Miang. How are you?" "So I am in Lak Sau, 36 more kilometer will be Vietnam border. Now I updating my friend in Malaysia." So bila sampai Phnom Penh 300 kilometer, sampai Siem Reap 400 kilometer. Eh, berapa lagi? Lebih kurang 600 kilometer. Berapa lagi untuk sampai Bangkok? Lagi 300-400 kilometer, 1,000 kilometer. Pengsan tak bila dengar?
Semua kata, lah aku tak ada kerja lain. Kerja online, duit ada. Bagaimana kalau saya cuba sekali? Bandar ke bandar, 50 km, 80 km. Ada yang terlajak sampai 150 km kerana tak jumpa guest house. Ada tempat tak jumpa guest house di Cambodia. Laos terlalu banyak guest house. Sampai ini, 18 rial, 18 ringgit duit kita. Laos, jangan takut. You naik motor ke, naik kereta ke, tapi you bawa lah periuk sendiri. You nak masak, bawa lah cooker sendiri. Beli sayur semua murah-murah. Beli ikan besar murah-murah. Walaupun dia darat. Ya? Yeah? Okay. So, bila saya pergi bandar ke bandar, macam cerita apa tu, Forrest Gump tu kan? Dia sampai satu pekan, dia kata, mari saya pergi jauh sikit. Lagi satu, lagi satu. Akhirnya 1,000 km, PRU berlaku. PRU 14. Saya kata, bagaimana kalau saya berbasikal sampai Bukit Kayu Hitam? Lagi 1,000 km. Saya pula minta kawan sana, tolong wawarkan. Jadi PH pun buat sambutan besar bagi saya. Ada entourage di Bukit Kayu Hitam. Itu yang keluar surat khabar kat Facebook saya. Saya punya cover profile. Ada berita Sinar Harian. Terima kasih kepada saudara siapa nama? Syarudin. Penyokong tegar Anwar Ibrahim. Tahniah sekarang Anwar Ibrahim. Sudah menang. Weather. Okay, the weather here is very cold. 14 degrees Celsius, 1-4. And I cycle up the mountain 3 times. 4 hours, very tiring. But I went to the rock view, beautiful. A beautiful girl, beautiful scene. And the hotel $45, too expensive. I go down, but very strong wind and the food very cheap up in the rock, 20,000 baht. Cafe, 14,000 lakh, yeah, cheap. So it's very good if you go to the rock view before Laksao. So but saya sambung, now I'm going to, because it's only 36 kilometer easy for me. 36 kilometer take me 20 kilometer 1 hour. So I rest half hour, another 16 kilometer 2 hours, 3 hours. Now is 7 a.m. local time, Malaysia time 8 a.m. So if I move, I take bath, I move 7:30, 8:30, 10:30. I in Vietnam, Xin Chao. Okay. I will taste Vietnam coffee. I have to get Vietnam SIM card, and then I have to check. If raining, I want to go to Vinh. I forgot how many kilometers I check. So the wind in Laos very famous. Wind in Laos so famous, so cold. Okay, jadi musuh kita kesejukan. Jadi saya ini tuala guest house. Saya kena beli baju sejuk lagi lah. Ini saya buat selapis, dua lapis, tiga lapis dengan saya punya jaket. Mana jaket pergi? Jaket ni. Yang penting leher dengan ini jari ni, jadi kena pakai sarung tangan, ya. Yeah? Ada berapa tempat penting ah? Kalau kena sejuk, you rasa macam mati. Leher, tangan, seluruh tangan tu kena panas. Badan mestilah, lepas badan ini yang luar ni, kepala tak sangat, telinga. Yeah, okay. So bagi mereka yang ini falsafah ni, falsafah. Tak payah berfalsafah banyak. Just do it. Bila kita lakukan, kita lalui, kita akan tahu Allah yang sebenarnya ciptakan kita. Dia cipta. Bila dia cerita satu keadaan, pertama dia akan berlaku. Itu sebab saya tak percaya semua hadis-hadis lain. Yeah? Saya berpandu kepada Al-Quran. Bila Al-Quran kata, musafirlah engkau. Engkau boleh musafir. Walaupun KJ kata kamu akan disusahkan, saya tak percaya. Lagipun saya dah pergi 40 negara, apa kisah saya tak pergi negara? Biar saya masuk lubang kubur, saya duduk lama di sandarkan 7 bulan, Kuala Pilah 3 bulan. Dan jadi akhirnya boleh jalan. Bermakna betullah janji Allah. Orang kata tak boleh pergi Mekah. Allahu Akbar. Kamu nak percaya Tuhan ke yang penciptaan dia?
yang diciptanya. Pencipta, kenapa pencipta ini kita boleh yakin? Kerana dia punya royak, dia punya sebut, dia tidak ada AB tau. Macam ia kena budu, ia kena sayin. Hanya engkau, nampak tak? Itu sebab tak boleh sebut Rabbana tu, tak boleh sebut wahai Tuhan kami. Buang wahai tu, Allahumma tu buang. Doa asas sebenarnya Quran, Rabbana, Rabbi, ya, Rabbana atina fidya, Tuhan kami. Terus Rabku, ya, tidak wahai. Wahai ini bagi makhluk. Wahai ini mana dia jauh, dia dekat. Lagi dekat daripada urut leher kamu, lagi dekat daripada pedang. Dia dekat. Jadi orang yang tak yakin ni kerana dia menyimpang dari Al-Quran. Allahumma hanya di lima tempat, dan oleh orang Ibrani, orang Nasara doa begitu. Allah ulangi balik doa mereka sebagai doa dusta. Bagaimana dia menyusup dalam, Buya Syakur ada beritahu, Dr. Hani Achan ada beritahu, 170 tahun kemudian oleh seorang ahli kamus Arab. Saya bukan pakar, saya berbasikal. Apek ni berbasikal saja. Ya, orang pun seronok. Pemandangan cukup cantik semua. Saya rakam dalam video, saya masukkan dalam Telegram. Facebook saya kurangkan, ya. Facebook hanya rumusan saja. Tapi perjalanan video, wah, dramatik, ya. Tapi kalau kamu ada sendiri, kamu nampak 360, kamu rasa suhu dia, kamu boleh bau dia, kamu boleh tengok wajah orang yang tengok wajah kamu, kamu boleh tengok reaksi, ada yang baik, ada yang cukup baik, ada yang tak baik. Kamu lihat semua. Dan kamu berlawanan alam. Ini alam Allah, bukan alam digital maya. Orang kata takut digital. Kamu keluarlah ke alam baru. Alam baru pula, alam nyata. Ya, ha, itu. Dan jangan lupa beli sebotol Nisajen hari ini sebagai simbolik menaja saya. Saya tak perlu tajaan, tapi sebagai simbolik menaja Profesor Mustafa. Setiap botol besar, angin kuat. Setiap botol besar taja 15 kilometer. Setiap botol kecil 5 kilometer. Boleh PM Apek, boleh WhatsApp Apek, boleh WhatsApp ke Profesor Mus, ada dalam YouTube saya dan Telegram saya. Siapa yang belum cuba, cuba, kerana dia boleh detox anda. Lepas detox, jom kita berbasikal, kita bersenam. Banyak alasan kita berikan, ala apa alasan lagi kamu nak cakap? Apek ada lagi banyak alasan. Apek lagi banyak alasan. Sejak memeluk Islam dulu, Allah menghilangkan semua alasan. Dia kata taqwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ni panjang ni ayat ni, 1000 dinar, ya. Dan daripada falsafah sana, saya tengok apa nak risau ni. Inilah falsafah berbasikal, apa nak risau. Eh, nanti makanan halal macam mana? Macam-macam soalan kita. Ini ke soalan pokok oleh Allah dalam Al-Quran? Taqwa. Makanan kamu taqwa. Pakaian kamu taqwa. Orang kata kalau tak ada duit, pernah Syekh Sufi saya, ahli tarikat saya, orang fakir, ya, yang duduk dengan Syekh Sufi sampai makanan tak ada, pernah tanya Syekh Sufi saya, kita tak ada duit, kita perlu duit. Syekh Sufi saya tengah zikir tu terkejut, dia kata, no, you need Allah. Tidak, kamu perlukan Allah. Allah ni segalanya. Dialah hakikah, ya. Dan wahyu dia ni, sehingga yang menyampaikan tu postman saja, nothing. Ladahu la syarika. Semua Nabi kita akan biasa. Ini ayat pokok ni. Semua Nabi biasa, termasuk Nabi yang orang tak kenal, Nabi yang orang tak ikut. You semua biasa. Bukan kerja kamu memberi hidayah. In antum ni, sehingga in antum ila nazir. Sehingga nak bapak saudara dia, apa ni, Abi Talib, bagilah Abi Talib saya ni memeluk Islam, datangkan hidayah, percaya kepada Tuhan. Allah tak bagi. Allah yadi mantasya. Allah tak kisah tau. Allah hidupkan mampus lebih kurang lah, Allah kisah. Tapi dari satu segi Allah pun tunjuk dia tak kisah. Allah fa'ulu lima yurid. Allah nak kamu nampakkan sifat dia fa'ulu lima yurid. Kerana dah sebut dalam Quran. Bila dah sebut dalam Quran, must happen. Dia hakul yakin. Sadaqallahu lazim. Bukan sadaqallahu rasul. Sadaqallahu rasul kena beralas biiznillah dan juga bila, ya. Saya bergerak memang dengan bila. Semua dalam alam ini sudah diisytiharkan dengan Allah, ya. Kamu berucap ke tak berucap, auzbila, bukan ucapan, aku berlindung dengan Allah. Bermakna kamu pergi berlindung dengan Allah.
Inilah falsafah berlindung. Kamu pergi berlindung Allah bukan auzubillah minasyaitan rajim. Syaitan tu takkan lari. Awak berlindung, faham tak berlindung dengan Allah? Masukkan diri kamu dalam makam hakika, makam tajrid orang kata. Ah, makam tajrid. Tak payahlah istilah-istilah tu. Dalam hati kamu, kamu tahu Allah only exists. Allah al-haq. Ini Syekh Sufi Zabi tahu, Allah al-haq, he is the real. Real. Oh cik, this is real. Now I need my glasses. Mana spek saya? Ada orang troll-troll, dia orang tak faham, tak faham lah ya. Assalamualaikum, take care pak. Semoga, terima kasih banyak. Terima kasih semua ucapan-ucapan. Jadi kalau saya batalkan perkayuhan dalam 3,800 km ini, kenapa sampai Phuket? Ada sebab ni. Ada seorang. Jadi kalau basikal ni naik bas, semua saya akan ganti balik. Mungkin Phuket turun Danok, atau mungkin sambung di Sumatera. Saya dah cek Sumatera pun hujan, tapi saya tak kisah. Saya dulu pernah masa saya turun PIU tu, cuaca kata hujan. Saya tiba-tiba tengok hujan, rupanya dah sampai musim hujan. Dan dia kata 3 hari berturut-turut hujan. Saya kaya juga, saya beli baju apa di baju hujan. Saya pergi kayu, saya dapati ada satu pattern dalam alam. Seperti ada sesuatu yang berlaku dalam alam yang tak dalam buku geografi. Itu dia tak boleh hujan sepanjang masa. Dia kalau hujan sehari, mesti dia selang sehari itu dia tak dapat hujan. Habis kering. Dia punya waktu sudah ditarik. Faham tak? Sudah diturunkan. Dia kena wapkan balik. Dia ada ruang masa sekurang-kurang 12 jam. Masa 12 jam lah kita curi masa itu, berkayuh. Jadi jangan takut. Ribut taufan. Kita tengok movie ribut taufan, taifun kan. Dia datang kan. Lepas dia datang, dia pergi. Dia takkan datang lagi. Selama berapa jam? Faham? Kerana dia nak kutip balik tenaga. Faham tak? Dia ada ombak dia. Okeylah, korang faham-faham lah. Ini yang tak belajar sains yang susah. Sains ialah Quran. Allah ialah yang menguasai sains. Siapa menguasai sains? Dia menguasai sunnatullah. Sedih hari ini, tidak lagi. Hanya menghafal kosong. Ya, saya cakap, Hafiz itu kosong. Maaf saya cakap. Kerana Hafiz itu Allah. Allah yang menjaga. Hafiz ni menjaga. Bukan menjaga hafalan. Makna dia. Seorang yang boleh mengupas makna satu ayat dalam Al-Quran, lebih mulia, lebih berhasil, lebih berguna daripada 1,000 Hafiz. Falsafat. Ya, seorang yang boleh tafsir Kuwallahu Ahad, memahami Kuwallahu, mengamalkan Kuwallahu Ahad. Tahu tak Kuwallahu Ahad ni saya tafakur lama dah. Dia sebenarnya dalam Kuwallahu Ahad itu membuktikan Nabi Isa ada ayah. Siapa boleh terangkan? Dalam Kuwallahu Ahad tu lam yalid walam yulad, membuktikan Nabi Isa ada ayah. Kalau tak ada ayah, Allah tak istiakan dia tak lahirkan atau dilahirkan, untuk menidakkan Kristian tu. Apalah, ini falsafah lain ni. Sekarang kita nak basikal lah. Yang bergaduh-gaduh sudahlah. Saya tengok rakyat kita ni kan, telur, tak ada telur lu makan ubi lah. Tak ada ubi lu makan pulut, lu makan apa? Ikan kering, sayur. Ini semua mainan, bukan Cina, bukan DAP, bukan kapitalis, mainan media. Macam dot-dot-dot tu. Dia nak kita berlaga. Kita punya minda ni dikawal. Sekarang kamu mesti kawal balik minda anda. Bila awak kata boleh, awak lakukan. Yang bukan saya suruh, bukan saya cabar-mencabar. Kalau kamu lakukan, kamu post, saya akan bagi sokongan lah. Siapa boleh bagi 300 km dari Penang sampai Singapura ke apa ke, 800 km, lakukan lah ya. Tapi saya nak pergi route yang, kalau boleh saya nak masuk China musim panas sampai Tibet kita pergi Himalaya. Apa tak boleh pula? Sampai Afghanistan. Afghanistan terus dia bagi bini tau. Ini pengalaman ustaz saya. Sekian saja. Terima kasih semua. Follow saya di YouTube, Facebook dan Telegram. TikTok pun ada. Banyak video. Saya terpaksa tangkap video-video tu. Dan saya terpaksa padam dari telefon saya dah penuh. Saya masukkan di Hayati dalam TikTok. Kerana dia ada music lah. Lepas tu saya download balik. Saya upload kat YouTube. Dan dia tak boleh ganti perasaan sebenar. Kadang-kadang saya tengok gunung tu, saya terduduk kan.
yang sebatang biji dengan buah ni, limau. Saya tengok seorang petani, dia guna kaki dia, dia tak guna campur, dia guna kaki dia untuk ratakan tanah. Ratakan ubi-ubi yang sana. Sini banyak ubi-ubi kayu, bisnes ubi kayu. Macam zaman dulu-dulu lah mereka hidup atas sini. Kerana pergi kerja bandar, gaji sikit sangat. Sini dah lah sikit, tapi korang juga ada makanan, ada keluarga, dan mereka ni happy, selamat. Kerana keluargaan itu ada. Kalau di bandar itu tak ada keluargaan, rosak, bahaya, kriminal. Ya, yeah? So itulah. Terima kasih atas sokongan semua, yang atas follow. Saya amat terima kasih. Apa berlaku pada apa, jangan bimbang. Kembali kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum.